nama Kartini sendiri sebenarnya sudah merupakan perjuangan emansipasi wanita. Jujur waktu kecil sebenarnya saya tomboy banget. Kalau ada acara Kartini itu saya sebenarnya paling kesel karena harus pakai baju yang mana saya nggak suka, kebaya dan lain sebagainya. Saya karena tomboy itu pinginnya kan selalu mau ngalahin yang namanya laki-laki dalam segala hal. Tapi kita tahu kodratnya wanita memang ada keterbatasan. Nah, keterbatasan itulah yang membuat kita harus bisa mensiasati sehingga kita juga bisa menyamai peran wanita dan laki-laki tanpa harus melupakan kodrat. Nama saya Helena Octaviana. Saya lahir di Jakarta tanggal 22 Oktober tahun 1975. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara, yang mana awalnya anak pertama, kedua, ketiga itu perempuan. Jadi saya anak ketiga perempuan, di mana ibu saya tuh pinginnya anak laki. Baru kemudian adik saya yang nomor 4 laki-laki dan yang kelima terakhir perempuan juga. Dari kecil saya sudah terbiasa dididik seperti layaknya laki-laki karena memang ibu saya pingin banget punya anak laki-laki, tapi kok perempuan lagi. Nah, dari situlah kemudian saya juga ngelihat perjuangan ibu saya, bagaimana beliau bekerja dan juga tidak melupakan rumah tangga. Jadi disitulah saya melihat, oh ini panutan saya. Memang namanya orang tua pasti menjadi role model. Nah, disitulah kemudian tergugahlah jiwa saya untuk pingin, bisa nggak ya saya seperti ibunda. Dari kecil tuh saya dibiasakan memang hampir seperti laki-laki, potongan rambut pendek, pakai celana pendek, di dalam rok pun saya pakai celana pendek. Jadi ibu saya tuh pinginnya, ya sudahlah, emang kalau kamu pinginnya jadi kayak anak laki nggak apa-apa, tapi ya itu tadi, tidak melupakan kodrat. Tetap harus bisa masak, tetap harus bisa jahit, tetap harus bisa melakukan hal-hal yang memang wanita harus bisa. Jadi kami itu kalau misalnya di rumah setiap minggunya sampai sekarang pun, pada saat kita kumpul keluarga, ada acara masak bersama. Saya udah kebagian masak rendang yang 10 kilo, yang ngaduknya itu sampai 8-10 jam, ganti-gantian. Jadi tetap walaupun kita kuat, kembali ke kodratnya lagi. Nah, itu juga yang memang diajarkan oleh Kartini, ibu kita Kartini itu mengajarkan bahwa kita memang perempuan, tapi bukan berarti kita tidak bisa. Waktu kecil tuh pingin banget jadi polisi. Mungkin ini juga lucu kok akhirnya jadi jaksa. Karena pada saat pingin jadi polisi, itu berubah-berubah terus gitu. Kenapa sih kok harus jadi polisi? Kenapa nggak jadi jaksa aja? Karena ngelihat posisi ibu saya, oh iya ya ternyata jadi jaksa sama juga sebenarnya dengan polisi. Kemudian ya saya mengikuti jejak ibu saya. Karena nggak enak jadi perempuan tuh kalau udah disepelekan. Dan beberapa kali saya mengalami semacam ya pelecehan seksual dalam verbal yang bilang, oh dari atas ke bawah putih ya gitu. Saya bilang, saya nggak suka saya digituin. Saya punya keluarga, saya punya suami, nggak bisa Anda ngomong seperti itu. Nah, disitulah wanita tetap ingat sama kodratnya. Tapi memang kita juga harus tegas dalam menentukan sikap kita. Nama Kartini sendiri sebenarnya sudah merupakan perjuangan emansipasi wanita. Jujur waktu kecil sebenarnya saya tomboy banget. Kalau ada acara Kartini itu saya sebenarnya paling kesel karena harus pakai baju yang mana saya nggak suka, kebaya dan lain sebagainya. Dan menurut saya buat apa kalau hanya untuk dipakai di baju? Mestinya perjuangan Kartini itu diperlihatkan. Dan itulah perjuangan dari Kartini yang kemudian saya rasakan saya bisa menduduki jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang. Saya dulu menjabat Kasih Intel Jawa Barat pertama perempuan. Di situ kerasa banget, oh Kasih Intel perempuan ya? Emang bisa? Udah banyak halangannya, tapi itu tadi yang saya tunjukkan, bahwa saya tetap bisa kerja. Nggak peduli orang mau ngomong apa, kita tunjukkan. Yang penting niat kita ikhlas dan bekerja cerdas. Jujur sekali, ibu pada awalnya tidak percaya kalau anaknya mau masuk kejaksaan. Karena memang awalnya saya bergerak di bidang entertain.
banyak ngemsi, banyak bikin acara, event organizer. Terus sempet dulu ngewarnain rambut jadi ijo. Cuman saya tetap memegang teguh bahwa wanita harus ingat sama kodratnya. Jadi walaupun saya tetap berjuang dengan gaya saya yang tomboy dan lain sebagainya, gak bisa lah seperti itu. Kamu tuh tetap perempuan. Nah, ibunda akhirnya ya sudahlah, kalau emang pilihan kamu mau jadi jaksa silahkan, tapi tekuni dengan baik. Kalau enggak, mending gak usah. Karena daripada bikin malu. Jadi ya benar-benar berjuang, merasakan semuanya. Mulai dari saya waktu TU di Kejati ngantar tahanan, datang ke rutan Salemba, ke rutan Pondok Bambu, dan satu lagi di Cipinang. Itu sampai orang di rutan bilang, oh orang kejaksaan ada ya bawa tahanan perempuan. Dan alhamdulillah saat ini memang kejaksaan membuka lowongan untuk pengawal tahanan perempuan. Padahal dulu waktu zaman saya masih tahun 2005 di Kejati DKI, 2003 di Kejati DKI, itu hal yang aneh. Kok bisa ya perempuan bawa tahanan gitu. Padahal di kepolisian perempuan, polisi wanita banyak yang bisa. Kenapa kita kejaksaan tidak? Kalau ngomong Pandeglang kan sebenarnya memang ini kearifan lokalnya, memang ini kan 1000 ustadz, 1 juta santri. Saya ada beberapa hal yang buat saya pribadi juga memang ada yang belum bisa cocok dengan perasaan saya. Tapi saya coba menyikapi bahwa semua perbuatan itu yang menilai amal ibadahnya kan dari Yang Maha Kuasa. Mungkin itu juga yang memantapkan saya untuk menjadi jaksa. Bahwa kita tuh juga mengedepankan hati nurani, terus terserah orang mau ngomong apa, selama itu benar yang kita jalankan, bermanfaatnya kita untuk orang lain itu kan lebih bagus. Jadi saya pikir, udahlah orang mau menilai saya seperti apa, silakan. Tapi saya cuma ingin supaya apa yang saya lakukan bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Seluruh wanita, nggak cuma di Indonesia sih, seluruh wanita. Yang pertama harus tegas terhadap diri sendiri. Kalau kita tidak tegas terhadap diri kita sendiri, bagaimana orang lain mau menghargai kita? Terus, lakukan apa yang menurut kalian benar, tapi sesuai dengan peraturan dan perundangan berlaku. Jangan udah main tabrak aja seenaknya, apalagi sekarang zamannya era digital. Apa yang diperbuat, itu ada jejak digitalnya. Nah, jadi harus hati-hati. Dan yang penting, semangat. Kenapa? Walaupun wanita ternyata bisa mengalahkan peran pria, walaupun kembali ke kodratnya. Karena kalau ngomongin wanita, lebih banyak sakit wanita. Udah melahirkan dan lain sebagainya. Dibanding laki-laki mungkin, ya laki-laki nggak pernah ngerasain gimana rasanya melahirkan. Tapi Yang Maha Kuasa sudah membuat bahwa peran laki-laki dan wanita itu bisa setara, tapi mengingat kembali kodratnya. Diberi seorang pemimpin yang baik, smart, terus humble orangnya. Yang saya pikir awalnya kalau kita dipimpin oleh seorang wanita tuh ya gimana? Ternyata ibu punya tenaga ekstra yang melebihi laki-laki. Jadi kita sebagai bawahannya tuh jelas arah institusi Kejaksaan Negeri Pandeglang ini arahnya kemana. Dan mau diapakan? Merupakan sosok wanita yang tangguh, pintar, smart, dan juga wawasannya yang sangat luar biasa, terus tetap rendah hati. Beliau adalah sosok yang sangat baik, khususnya kami pegawai Kejaksaan Negeri Pandeglang sangat mencintai beliau karena beliau sangat keibuan, menyayangi kami, anak-anaknya. Kami sangat bangga memiliki Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang seperti Ibu Helena Oktaviani SAMH.